Ribuan pendekar dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini berdatangan ke kawasan Akademi Kepolisian Semarang, sembari membawa senjata toya atau tongkat. Mereka berkumpul di lapangan untuk menggelar apel sekaligus latihan bersama. Upacara latihan bersama tingkat lebih. Latihan berapa lama? Latihan 2 tahun. Para pendekar dari Persaudaraan Setia Hati Teratai ini disiagakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu pengamanan ajang olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games. Untuk itu, mereka digembleng berlatih secara fisik dan keterampilan menggunakan senjata toya. Latihan bersama itu juga untuk memberikan dukungan semangat kepada atlet-atlet tanah air yang bakal bertanding terhadap atlet dari sejumlah negara. Apalagi 7 pendekar dari Persaudaraan Setia Hati Teratai juga terlibat sebagai atlet di Asian Games. Pesertanya ada 8.000 lebih siswa putih yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya Pak? Tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan, sekaligus kekompakan, dan juga meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar sesama siswa dan warga. Usai latihan bersama, para pendekar tersebut mendapatkan suguhan hiburan penampilan kesenian yang menggabungkan silat dengan tari waro. Gerakan-gerakan tari dan silat tersebut bercerita tentang perjuangan para pendekar saat mengusir para penjajah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.